Halo, saya Muhammad Ridho dari Kalimantan Timur. Saya Juwita Sari dari Lampung. Kesannya cukup bagus, pelayanannya bagus, dan harapannya saya bisa keterima di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Kesannya bagus, fasilitasnya juga bagus, harapan saya keterima di Poltekkes Yogyakarta. Aku Rita dari Sekolah Mansatun Bantul, daerah Bantul. Saya Indah Murawaning Tias dari SMA Negeri 1 Cangkringan, dari Cangkringan. Kesan pesannya fasilitasnya Polkesio oke, memadai, terus soal-soal CBT-nya juga susah tapi enggak susah banget. Biasa, terus harapannya semoga bisa diterima di Polkesio sini. Nama saya Naila dari SMA 2 Wonosobo. Kesan-kesan saya setelah mengikuti ujian SIMAMA yaitu ruangannya nyaman, terus juga pengawasnya mengawasi dengan baik. Kemudian tesnya itu lancar, tidak ada hambatan. Nama saya Ilham Fikrian Akbari, asal Purworejo, Jawa Tengah. Asal sekolah SMA Negeri 6 Purworejo. Kesan saya terhadap ujian kali ini cukup baik, dan pesan saya semoga saya bisa lulus di tes SIMAMA kali ini, karena saya berharap pada tes kali ini saya bisa menjadi salah satu mahasiswa Poltekkes Yogyakarta. Aku Diani Kanita Sabila, aku asalnya dari Lampung dan sekarang lagi ngikutin ujian CBT di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, dan di sebelah saya ada Dian. Perkenalkan, nama saya Dian. Saya juga selesai mengikuti CBT di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Dan di sini kesan-kesannya fasilitasnya nih sangat memadai, bersih, nyaman, dan juga peraturannya juga sangat tertib. Dan untuk pengawasnya juga sangat membantu kita dalam menjalani ujian ini, dan saat ada trouble juga kita dibantu untuk menyelesaikannya. Dan untuk ujiannya sendiri, ratenya dari aku sih 8/10. Lumayan mudah, tapi ada juga yang susah. Gitu. Kalau dari aku juga, dari ruangannya, fasilitasnya, semuanya dari panitia juga sangat membantu, sangat baik. Dan untuk ujiannya sendiri lumayan susah dari aku juga. Salah pokoknya. Tapi di sini juga kita sama-sama berjuang, semoga kita bisa lolos di pilihan pertama di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.